الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Sekarang ini kami berdua berada betul-betul di tempat kejadian berlakunya tanah runtuh. Ini macam kiamat kecil, kiamat yang Allah nak tunjuk kat manusia. Inilah kiamat sebenarnya. Dan Allahu Akbar, baghtatan, sekelip mata hilang. Tanah-tanah yang runtuh tu pun tengok dia, dia bungkus besar-besar pohon ni, tengok dia campak tu masa anulah planting tanah tu. Macam bunyi kapal terbang nak binti tu, tengok kami tengok ke belakang, ai, tanah runtuh, habis kami. Saya duduk nyerit, saya cakap, japa, habis hang, japa, habis. Sampai situ dah, tanah tu kalau sampai kat tempat rumah yang berlaku tu, hilang yang bunyi tu. Penduduk kampung nampak? Nampak? Ha. Oh, dia tak tertimbus? Tertimbus. Dalam. Tertimbus? Nampak tangan. Nampak tangan. Tarik dia cepat-cepat. Ha, tarik cepat-cepat. Lihat kesan-kesan tinggalan runtuhan. Bila kita cari, kita tengok ada gambar-gambar keluarga, pastinya kita lihat kenangan-kenangan yang akan hilang sekelip mata. Bila Allah kata Allah nak timpa sesuatu pada manusia, Allah akan timpakan. Inilah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, nak tunjuk betapa besarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia tak ada apa-apa, kecil je manusia ni. Dan saya teringatlah kisah Nabi Musa alaihissalam dalam Quran. Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan, abadikan bagaimana Nabi Musa alaihissalam minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nak tengok Allah, bercakap dengan Allah, nak tengok Allah. Allah kata, kamu tak mampu tengok aku. Nabi Musa nak tengok juga. Akhirnya Allah kata, tengoklah bukit ini. Tiba-tiba Allah hancurkan bukit sekelip mata. Nabi Musa alaihissalam pingsan. Itu kuasa Allah Subhanahu Wa Taala.